Assalamualaikum, aloha guys. Ya, di video kali ini kita kedatangan paket nih guys ya. Ini paketnya belum saya buka ya. Jadi kita mau unboxing sama-sama, kita lihat isinya sama-sama dan apa isinya gitu ya guys ya. Jadi ini paket baru aja sampai dan pastinya berguna untuk menunjang produktivitas kita. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita pindah ke kamera atas ya guys. Yo. Oke guys, ini dia paketnya ya. Oke, yuk kita buka sama-sama yuk. Nah, ini dia guys. Ya, modem router TP-Link TL-MR6400. Ya. Jadi, kita lihat dulu dari kotaknya ya. Packaging-nya. Nah, ini dia guys. Oke. Kecepatannya up to 150 megabit per second. Atau di sini total 300 megabit per second. Kemudian bisa 32 device yang connect. Kemudian yang paling diunggulkan dari modem ini, router ini, yaitu bisa SIM card guys. Ini dia. Oke guys ya, ini 300 megabit per second Wi-Fi 4G LTE router. Compatible for all Indonesia 4G provider. Oke guys ya, nah, plug and play. Ini plug and play guys. Tinggal colok aja langsung bisa. Oke. Oke guys ya. Kita buka aja ya langsung. Nah, ini dia. Kosong ya. Ini dia. Isinya ada ini, ada colokan listriknya, kemudian ada antenanya ini guys, kemudian ini dia routernya, dan ini ada manual book ya, ada juga mungkin buku garansinya. Ini kabel untuk LAN-nya. Oke guys. Oke, ini dia tampilan routernya. Nah, ini tampilan routernya guys. Ya, bisa dilihat. Nah, ini 300 megabit per second 4G LTE router. Oke ya. Nah, di sini ada powernya. Ini ada 3 LAN. Oke ya, 1 2 3 ada, bisa juga kabel WAN-nya atau LAN yang keempat. Ada juga ini WPS reset, ada Wi-Fi-nya on off, dan ini guys, colokan nano SIM card. Oke. Oke ya, kita coba dulu ya. Oke guys, ini sudah kita aktifkan ya. Nah, ini SIM cardnya sudah kita masukin. Ini sudah ada tanda powernya. Coba kita hidupkan dari sini. Oke guys, nah, sudah hidup ya. Ini ada simbol Wi-Fi-nya. Nah, ini banyak bar-nya ya kali ya, sinyal bar. Oke, kita coba saja dulu yuk. Oke guys, nah ini sudah connect ya, TP-Link 21F8. Oke ya, kita coba buka App Store aja, testing.
Oke, lancar guys ya. Coba kita lihat nanti speed connection-nya. Sebentar kita tes ya. Oke guys, bisa dilihat ya. Untuk speed download-nya di 27 megabit per second, upload-nya di 12,7 megabit per second, ping-nya 42 guys. Oke ya. Jadi sekian dulu guys nih video unboxing-nya hari ini. Kita nanti mau coba adu speed test ya. Yang selama ini saya kan menggunakan modem ini ya. Modem Bolt ini ya kan. Ini modemnya sudah saya custom. Jadi bisa masuk semua SIM card 4G. Nah, cuman sekarang saya mau coba nanti adu dengan ini TP-Link MR6400 ya guys ya. Jadi supaya kalian tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan nanti video perbandingan speed test antara modem ini dengan ini ya, modem Bolt dengan modem TP-Link MR6400. Oke guys, like jika kalian suka, share jika kalian merasa bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.